This is special perform SP Project Trenggalek Remix. Support by Solder Panas Channel. DJ special perform Trenggalek Gler Ber Ber Remix. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan video kali ini saya kesempatan lagi mereview dari sound miniaturnya subscriber dari channel ini ya teman-teman ya. Nah, di sini sangat spesial sekali, nanti akan saya jelaskan untuk spek-speknya. Langsung aja kita datangi ownernya. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini dengan Mas siapa? Raditya Rubin Sasandi. Mas Raditya Rubin Sasandi ya? Raditya Rubin Sasandi. Rubin, oh ya ya, Mas Rubin begitu. Mas Radit, julukannya siapa Mas? Radit. Mas Radit. Nah, sampean itu kelas berapa Mas sekolah? 2 SMP. Kelas 2 SMP. SMP mana Mas? Gandusari. SMP Gandusari. Untuk alamat rumahnya di mana ini? Gondang Wonanti. Gondang Wonanti ya? Nggih. Gandusari. Nggih. Oh, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, nanti langsung aja kita review untuk spek-spek. Langsung saja Mas, karena yang paling dekat dari sini, kita review dari sini dulu. Kalau yang soundnya nanti guys ya, karena cuacanya juga cukup panas, langsung aja Mas kita review di sini. Sampai jelaskan ya. Pasti tahu kan speknya? Insyaallah. Nah, di sini untuk selor ngeblur. Nah, ini yang atas sendiri Mas, ini apa ini? Apa? Ayo. Tone control ya ini, kelihatan ada potensio treble, middle bass, ini volume DVD, ini volume mic, wah seperti itu ya teman-teman ya. Untuk ini rakitan sendiri atau gimana? Rakitan sendiri. Ini juga rakitan sendiri ya, jadi ombro Mas ya. Oh seperti itu lor, mantap sekali. Untuk bawahnya ini apa Mas ini? Bluetooth. Bluetooth juga rakitan sendiri. Okay. Mantap lur. Di sini untuk yang bawah kelihatannya ini powernya ya. Di sini untuk powernya kok ada dua. Sing miking mung dipajangan. Oh, yang bawah tidak digunakan ya berarti. Bluetooth. Tapi masih bisa digunakan atau tidak? Bisa. Oh, masih bisa, tapi yang digunakan hanya yang ini saja Mas ya. Okay. Oh, seperti itu teman-teman. Ini powernya juga rakit sendiri. Okay. Mantap lur. Untuk spesifikasinya tahu atau tidak? Trafonya berapa ampere? 5 ampere? Okay. 5 ampere, tegangannya berapa untuk ambil dari trafo? CT berapa? Boten ngertos, yang rakit siapa ini? Bapak. Oh, bapaknya, berarti yang tahu bapaknya. Okay. Diturunkan kepada anaknya, tukang nyetel saja. Begitu Mas ya? Tidak apa-apa lur ya. Seperti ini. Jos. Pokoknya ini ombro rakita sendiri. Mas ini yang bawah ini apa toh Mas ini? Kok ada speaker di balik di sini? Untuk kontrol atau gimana ini maksudnya? Oh tidak, sudah tidak difungsikan lagi ya? Tapi ini masih bisa dinyalakan atau tidak Mas? Bisa nih gember-gember. Oh gember-gember, berarti ini sepulnya sudah hampir mati Mas ya? Seperti itu teman-teman. Untuk boxnya ini box tokoan seperti ini. Pakai karpet lur. Langsung aja kita review dari belakang sini untuk spesifikasinya. Ini tadi yang paling atas ada tone control, ada DVD, dan yang paling bawah ini ada powernya ya teman-teman ya. Kipasnya berputar lur. Wah, horor sekali. Ini soundnya main berapa way Mas? 2W. 2W ya. Kalau sudah pakai satu power ya cukup ya, karena powernya sudah 2 channel ya teman-teman ya. Untuk spesifikasinya tidak tahu teman-teman.
tidak apa-apa ya. Seperti itu. Untuk listriknya mas ini berapa watt? Listrik PLN-nya 900 atau berapa? 450. Oh, 450 watt. Oh, seperti itu teman-teman. Langsung saja kita review ke sana mas. Ayo mas, temani mas. Mending lur. Kita langsung review ditemani bersama ownernya. Mantap. Untuk kabelnya di sini seperti ini. Kabel dari power ke box. Oke teman-teman, karena tadi ownernya lagi agak sibuk, jadi kita review dulu nanti biar dijelaskan ya. Di sini untuk box yang paling atas di sini berbentuk SR-an kecil. Ini tidak tahu rakitan sendiri atau buat di tempat lain begitu ya teman-teman, atau pesan. Di sini untuk boxnya menggunakan blabak lur atau papan kayu. Dijamin ini kalau meranti saja ya bisa kalah ya, karena kalau papan kayu itu tekstur ketebalannya itu sangat bagus sekali lur. Seperti ini ya bentuknya SR-an seperti ini. Ini speakernya menggunakan speaker 6 inci lur, dan plus tweeter. Tweeternya tidak tahu mereknya, speakernya pun tidak tahu mereknya. Nanti kita tanyakan pada ownernya lur. Dan untuk yang bawah sini ada box dari anu ini ya teman-teman ya. Apa itu, gambut atau apa itu? Pokoknya yang daur ulang ya. Pokoknya ini enaknya omong campuran ya untuk bahan boxnya, dari ada triplek dan lain-lain. Oh, ini masnya. Langsung aja mas dijelaskan untuk yang atas ini menggunakan tweeter apa? Tidak tahu, tidak apa-apa. Speakernya pun tidak tahu mas yang ini. 6 inci ya, karena ini rakitan ayahnya mas ya. Oh seperti itu. Kita review yang tahu saja guys, karena ini speakernya modenya terbalik atau magnetnya di jobo. Di sini kelihatan ya. Di sini untuk yang ini speakernya 12 inci mas ini. 12 inci. Ini menggunakan dari produknya ACR. Untuk tipenya 1240 PA klasik. Impedansinya 8 ohm 500 watt. Seperti ini. Ini boxnya yang atas ini buat sendiri atau gimana mas ini? Buat sendiri. Buat sendiri juga. Dari papan kayu guys, ekstrim sekali, dijamin awet mas ya. Untuk yang bawah sini ini boxnya juga buatan sendiri atau gimana? Buatan sendiri. Dan ini yang horror lur. Ini tadi saya kesini langsung dicek sound kan, saya kaget suaranya kok horror sekali mas. Ini boxnya tipe apa kira-kira? Damput. Oh, boxnya tipe damput lur. Tapi di custom sendiri mas ya? Setahu saya kalau box damput itu ininya lurus, agak lurusnya itu sedikit sekali guys ya untuk serongnya. Tapi kalau ini sedikit dibuat seperti ini, di custom sendiri. Ini juga buatan sendiri mas ya? Boxnya. Oh, yang buat bapak. Seperti itu lur. Dan ini lihat bos, sampai dikerikiti nonol alias rayap. Sangat horor sekali ya. Kita fokuskan dulu. Nah, iki kira-kira kataun piro mas kok sampai dikerikiti rayap seperti ini mas? 15 tahun lur. Sangat lama sekali ya lur ya. Ini pokoknya box bersejarah. Dan untuk yang ini, untuk speakernya menggunakan 15 inci, menggunakan produknya ACR, tipenya 15400. Untuk max powernya 350 watt. Ini lebih besar yang atas tadi ya. Ini malah untuk wattnya. Impedansinya 8 ohm. Ini wattnya kecil tapi suara yang dihasilkan mantap guys. Untuk kabel dari power ke speaker menggunakan kabel listrik. Seperti itu. Untuk tali, untuk menali soundnya menggunakan darat lur. Seperti ini ya teman-teman ya. Sudah cukup lah. Dari tampak belakang seperti ini. Di sini menggunakan bidding post. Untuk yang bawah sini langsung disambung lur. Nah, iki lur sing horor yo ngene iki lho malahan. Seperti ini teman-teman ya, langsung di pokoknya disambung secara langsung ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk semuanya sudah kita review ya, kurang lebih seperti itu.
Coba langsung saja kita dengarkan untuk cek sound dari nama soundnya apa, Mas? Tadi belum tanya. Ayo, nama soundnya apa? Sembarang. Enten jenenge. Kok mboten enten jenenge? Katanya sudah 15 tahun yang lalu soundnya. Gimana kok tidak ada namanya, Mas? Tidak ada namanya? Tidak apa-apa, Lur. Karena masih adzan, kita tunggu adzannya selesai, nanti lanjut kita cek sound, Bos. Sambil ini ada kopi, Lur. Buh, dicamne wedang sangat spesial sekali. Monggo, Mas, diunjuk, Mas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Karena masih adzan, kita coba break dulu, nanti kita lanjut lagi, Bos. Oke, Mas. Nanti kita yang pertama cek sound DJ ya, yang kedua cek sound dangdut. Spesialis kita punya jingle baru SP Audio, remixerannya dari Solder Panas Channel ya, teman-teman ya. Kita akan coba DJ-nya, Lur. Apakah horek untuk DJ yang baru ini? Langsung saja, Mas, sampean play, langsung di setting, monggo, Mas. Masih di setting, Lur. Oke, teman-teman, kurang lebih untuk cek sound DJ dari soundnya seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk dengarkan lagu dangdut dari sound ini, sound miniatur ini. Oke, Mas, lagu dangdutnya sudah siap? Monggo langsung aja di setting, Mas. Mending, Lur. Masih di setting.
kocone sampai keder-keder lur. Mungkin di kamera tidak kelihatan karena getaran itu di kamera sangat minim sekali. Ngeri lur. Spek 15-an single. Lihat. Kita coba lihat ke sana. Mas, cukup. Oke teman-teman ya, kurang lebih untuk suara dari sound miniaturnya milik Mas tadi. Mas, nah tadi namanya siapa Mas? Radit ya, dari soundnya Mas Radit. Karena soundnya tidak ada namanya, ini ya Radit Audio begitu Mas ya. Seperti itu saja teman-teman ya. Kurang lebih untuk spesifikasinya tadi seperti itu. Dan untuk suaranya pun juga seperti itu. Sangat mantap sekali. Padahal ini speknya itu, subnya itu 15-an tapi wattnya kecil ya teman-teman ya. Tapi kok bisa sehorik seperti itu. Ya mungkin segitu saja untuk dari video kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Bagi yang belum silakan ditekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys ya, agar tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih. Buat teman-teman yang punya sound miniatur mau di review, langsung WA saja, WA saja ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjut pada video selanjutnya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is special performance SP Project Trenggalek Remix. Support by Solder.